15 tahun bro, gak kebayang aku 15 tahun itu masih ngapain ya. 15 tahun itu masih main-main, gak jelas gitu ya. Kalau dia sudah bisa ngasilin duit gila, duitnya gak sedikit lagi ya, banyak. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada video suggest dari subscriber channel ini beberapa hari yang lalu. Dia suggest video ini. Ini judulnya 5 remaja terkaya di Malaysia yang ramai tak tahu. Nah, kemarin-kemarin aku sudah pernah reaction orang-orang terkaya di Malaysia, terus gamers-gamers terkaya di Malaysia. Kalau kalian belum nonton, silakan cari videonya di channel Indoreact TV. Dan ini sepertinya menarik juga untuk di-reaction karena masih remaja sudah kaya ya. Apakah mereka ini anak-anak orang kaya atau anak-anak jutawan, anak bilioner, atau mereka menghasilkan uang secara pribadi atau menghasilkan uang sendiri? Jadi kayaknya langsung aja kita lihat ya, siapa saja 5 remaja terkaya di Malaysia ini ya. 5 remaja paling kaya di Malaysia. Okay. Nomor 5, Syafiq Aiman. Syafiq Aiman. Syafiq Aiman berumur 17 tahun dan merupakan antara YouTuber gaming paling berjaya di Malaysia. Beliau Syafiq mempunyai Aiman lebih 380,000 subscribers dan mempunyai jumlah tontonan views sebanyak 52 juta di YouTube-nya. Baru-baru ini, remaja berusia 17 tahun membeli kereta barunya sendiri, iaitu Honda Civic Turbo, yang berharga lebih daripada RM120,000. Menurut Social Blade, pendapatan bulanannya di YouTube adalah kira-kira RM2,000 hingga RM40,000 sebulan. Ya, Syafiq Aiman ya tadi ya, YouTuber gaming. Masih muda sekali, belum sampai 20 tahun umurnya, tapi sudah berjaya di YouTube ya. Karena memang biasanya YouTuber-YouTuber gaming itu sukses banget dalam tontonannya, dalam views-nya ya. Dan wajar lah kalau dia bisa membeli mobil Civic Turbo tadi ya, dengan penghasilannya dari YouTube. Karena memang dengan tontonannya yang sudah mencapai 52 million di YouTube, ya wajar dia bisa membeli mobil tadi ya. Dan dia bukan anak orang kaya, dia menghasilkan uang sendiri dengan jerih payah sendiri, dengan kerja keras sendiri. Salut untuk Syafiq tadi ya, masih muda sudah berjaya. Oke, kita lanjut nomor keempat ya, ada siapa? Nomor 4, Cupcake Aisyah. Cupcake Aisyah yang berumur 19 tahun merupakan seorang Instafamous dan vlogger yang popular di Malaysia. Beliau mempunyai lebih 320,000 subscribers di YouTube dan lebih 400,000 followers Cupcake di Instagramnya. Cupcake Aisyah juga mempunyai perniagaan menjual squishy toys sejak 4 tahun yang lepas. Cupcake Aisyah juga mendapat 5A dalam keputusan UPSR-nya. Menurut Social Blade, pendapatan bulanannya di YouTube adalah antara RM360 hingga RM5,800 sebulan. Okey. Tadi Cupcake Aisyah, aku baru tahu namanya bro ya. Itu YouTuber dari Malaysia, vlogger ya. Vlogger dari Malaysia, di Insta juga dia famous. Jadi wajar lah kalau dia punya kekayaan seperti itu. Dan sepertinya ini adalah daftar-daftar nama-nama orang remaja-remaja yang menghasilkan uangnya sendiri ya, tanpa ada bantuan dari orang tua. Bagus banget ini daftarnya. Dan sebenarnya Social Blade tadi itu bukan panduan ya untuk melihat penghasilan per bulan dari YouTuber. Itu hanya estimasi atau rata-rata pendapatan dari seorang YouTuber ya, bisa dilihat dari Social Blade, tapi itu tidak pasti. Dan Cupcake Aisyah juga masih muda, belum 20 tahun dia sudah bisa menghasilkan uang sendiri, dan dari hasil kerja kerasnya sendiri itu sangat bagus, luar biasa kalau menurut aku ya. Pasti nanti semakin berjaya dia ke depannya ya. Oke, kita lanjut nomor ketiga, ada siapa?
Nombor 3, Lia Maisara. Lia Maisara binti Datuk Seri Ismail berasal daripada Felda Ulu Penggeli, Keluang, Johor. Beliau lahir pada 5 Januari 2004 dan berumur 15 tahun. 15 tahun? Lia Maisara merupakan Insta famous dan pelakon rancangan TV Salam Squad. Okay. Beliau mempunyai lebih 1.2 juta followers di Instagramnya walaupun masih muda. Lia Maisara mampu mencari pendapatan sendiri di kala usia yang sangat muda dengan menggunakan kelebihan BMW-nya, Selain itu, Lia Maisara juga menawarkan perkhidmatan pengiklanan dan review produk di Instagramnya dan dapat menjana pendapatan yang lumayan. Lia Maisara tinggal di rumah 3 tingkat dan mempunyai swimming pool yang sangat mewah. Widih, 15 tahun bro. Maisaroh tadi ya, 15 tahun sudah gila, luar biasa nih kekayaannya. Dia pelakon juga, di Insta dia punya 1,2 juta pengikut atau follower ya. Gila, kalau untuk iklan itu, wih banyak banget duitnya ya. Mantap, mantap, ngeplos untuk Lia Maisaroh ini ya, gila, mantap banget ya. 15 tahun bro, gak kebayang, 15 tahun itu masih ngapain ya. 15 tahun itu masih main-main, gak jelas gitu ya. Kalau dia sudah bisa ngasilin duit, gila, duitnya gak sedikit lagi ya. Banyak. Luar biasa Lia Maisaroh, memang ini rezekinya luar biasa ya. Nomor 2, Raikal Iskandar. Raikal Iskandar adalah pelakon kanak-kanak lelaki berbakat besar dan paling banyak berlakon dalam filem dan drama tempatan. Okay. Beliau telah berhenti belajar di sekolah dan hanya meneruskan pembelajaran dari rumah, Iaitu homeschooling. Raikal juga baru sahaja menceburi dunia perniagaan dengan mengeluarkan koleksi pakaian kanak-kanak dengan jenama Raikals Limited. Antara cita-cita Raikal adalah menjadi seorang pengarah dan penerbit drama filem. Asik. Raikal bro, itu masih muda banget bro, sudah punya bisnis clothing, punya bisnis baju, gila, sudah pelakon. Wow, luar biasa Raikal itu. Masih kecil sudah menjadi mesin ya, mesin ATM bro. Bisa mencetak duit banyak itu, gila Raikal. Mantap, teruskan berkarya Raikal, pasti jadi kaya banget kamu kita sudah gede ya. Yuk kita lanjut. Nomor 1, Mia Sara Nasuha binti Muhammad Ridwan berumur 14 tahun dan merupakan seorang pelakon muda paling popular di Malaysia. Beliau telah berlakon lebih 12 drama dan 7 telefilm. Mia Sara mempunyai lebih 2 juta followers di Instagramnya dan lebih 100 ribu subscribers di YouTube-nya. Sewaktu berumur 11 tahun, beliau telah menceburi bidang perniagaan dengan mengetengahkan jenama tudung sendiri, yaitu Mia Sara Culture. Gila, dia punya clothing sendiri beliau. Selain itu, Mia Sara juga merupakan duta bagi produk Khalif Supplement. Selain itu, Mia Sara juga mempunyai YouTube channel yang mempunyai lebih daripada 100,000 subscribers. Kini, Mia Sara merupakan antara remaja paling kaya di Malaysia kerana pencapaiannya yang sangat banyak pada usia yang sangat muda. Gila, 14 tahun bro, Mia Sara sudah bisa menghasilkan uang banyak, 2 juta followernya di Instagram. Wow, bayangkan 14 tahun bro. Aku aja sudah berapa puluh tahun tapi belum nyampe 2 juta followernya di Instagram. Iya. Gila ini ya dokter yang mantap. Oke, itu dia tadi 5 remaja terkaya di Malaysia ya. Ini remaja-remaja terkaya yang bisa menghasilkan uang sendiri tanpa bantuan orang tuanya, tanpa diberi orang tuanya, dan tanpa warisan orang tuanya. Jadi mereka menghasilkan uang dengan kerja keras mereka sendiri. Mereka punya bisnis, mereka punya perniagaan, mereka pelakon, mereka YouTuber, mereka ya masih kecil sudah berpikir kreatif ya untuk masa depannya yang cerah. Gila, ini luar biasa semua. Masih kecil-kecil bro, ada yang 14 tahun, 15 tahun, sampai 19 tahun, 17 tahun ya. Dan mereka sudah mencetak banyak uang bro. Jadi ini sebagai motivasi kita untuk kedepannya ya, agar kita lebih giat lagi bekerja keras, giat lagi mencari uang, giat lagi untuk mencapai impian-impian kita di masa depan ya. Oke lah, jangan lupa subscribe dan support channel ini terus, dan share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa tahu informasi yang kalian tahu ya. Oke lah, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love Hashtag Pro Indonesia. Ciao!